Ustaz Hasan Al-Hudaibi mempunyai rakan petani yang sangat mahir dalam memahami permasalahan agama dan politik. Perkara ini menjadi tanda tanya beliau kerana majoriti petani adalah buta huruf. Ternyata, petani hebat ini adalah hasil daripada tarbiah jemaah Ikhwan. Ustaz Hasan Al-Hudaibi rasa amat kagum. Oleh itu, beliau berusaha untuk bertemu dengan ahli Ikhwan. Pada suatu hari, Ustaz Hasan Al-Banna datang mengunjungi kota Zakozik. Para Ikhwan mengadakan undangan tabligh ke setiap rumah. Termasuklah rumah Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Ceramah Ustaz Al-Banna adalah tentang keagungan Islam, jaminan sistem Islam dan kemampuan prinsip Quran yang mampu membangunkan masyarakat global, menghidupkan umat dan mendirikan negara. Ceramah ini memberi kesan kepada jiwa Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Setelah ceramah bersurai, Ustaz Hasan Al-Hudaibi datang menuju Ustaz Al-Banna untuk berbincang dan kemudian untuk berbaiat dengan beliau. Maka, terjalinlah hubungan Ustaz Al-Hudaibi dan jemaah Ikhwan. Ustaz Al-Hudaibi dikenali sebagai seorang yang sangat tawaduk, menjauhi populariti dan tidak suka kehadapan. Suatu hari, Ustaz Umar Tirmizani berehlah bersama Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Mereka makan tengah hari bersama di atas pasir. Setelah makan, Ustaz Al-Hudaibi merebahkan diri dan tidur sejenak. Ustaz Umar tersenyum bahagia memerhatikan beliau, kagum dengan kebaikan yang bersatu dalam diri Ustaz Al-Hudaibi. Ustaz Umar segera mengambil kamera dan merakam detik tersebut dan ingin menyebarkan gambar-gambar ditangkapnya. Namun, Ustaz Al-Hudaibi melarang. Kaum Muslimin tidak membutuhkan propaganda. Cukuplah bagi mereka pengawasan Allah. Sesungguhnya, di situlah kebahagiaan mereka. Melalui tarbiyah, Ustaz Al-Hudaibi berjaya mendidik keluarganya untuk faham dan menyokong perjuangan dakwah beliau. Ketika Ustaz Al-Hudaibi dipenjara akibat dakwahnya, seorang isteri menteri bernama Saadiyah Hanim datang menziarahi keluarga beliau. Tenanglah wahai Ummu Usamah, sesungguhnya suami dalam keadaan baik. Suamiku mengutuskanku untuk menyampaikan salam hormat kepadamu dan anak-anakmu. Terima kasih saya ucapkan kepadamu dan menteri. Tetapi, siapakah yang memberitahumu bahawa kami gelisah? Adakah kamu ingin memberitahu kami bahawa hukuman telah ditetapkan sebelum pengadilan? Dan hukuman yang dikenakan adalah hukuman mati? Ketahuilah dan kabarkanlah kepada Tuan Menteri. Hasan Al-Hudaibi tidak memegang kepimpinan Ikhwanul Muslimin tanpa menyaksikan Asyahid Hasan Al-Banna yang diculik dan dibunuh secara keji dan terang-terangan di ibu kota negara. Hudaibi tidak menerima tanggungjawab ini kecuali untuk menunggu pengakhiran yang sama. Sesungguhnya, Hudaibi telah menjual dirinya untuk Allah. Begitu juga kami sekeluarga.